Baby bus. Hai, aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki, ayo kita mulai. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Fotografer Kiki, dapatkah kamu mengambil beberapa foto tanda pengenal untuk anak-anakku? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Tolong bantu aku mengambil foto tanda pengenal dengan latar belakang merah. Terima kasih. Tidak masalah. Tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Turunkan lengan bajumu. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1, bilang semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, tarik foto untuk paparkannya di seluruh layar. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, foto yang luar biasa.
Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat satu set foto potret untuk cucu perempuanku. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Tekan tombol dan lensa akan muncul keluar. Kamera sudah siap, ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali, ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai, terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Sempurna. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Pilanci. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Kamu dapat berganti pakaian yang lain. Terlihat bagus sekali. Ayo ambil satu foto lagi. Foto yang diambil dengan kamera Polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam. Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul. Lihat, gambarnya muncul. Wow, menakjubkan.
letakkan foto-foto itu di album. Halo, halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Aku datang lagi kepadamu untuk membuat foto keluarga. Hah? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera film. Film. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Buka roll dan pasang film. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Atur posisi yang sesuai untuk para pelanggan. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1, bilang cheese. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar biasa. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Gerak-gerakan film agar gambar muncul dengan lebih cepat. Film masih sedikit basah. Film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film.
Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Lihat, foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren. Foto-foto ini bagus seperti biasanya. Tidak mengherankan kalau kamu menjadi fotografer terbaik.